Tangisan kegembiraan mengiringi pertemuan seorang anak dan ibunya di pintu sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam selepas pembukaan semula sempadan negara. Nur Ashikin Bunawi, 31 tahun, terpisah dengan ibunya Siti Zubaidah Abdullah, 62 tahun yang pulang ke Terang untuk menziarahi ahli keluarga yang meninggal dunia sejak Oktober tahun lepas. Sejak itu, Nur Ashikin dan dua lagi adik-beradiknya asyik memikirkan keadaan kesihatan ibu mereka yang menghadapi sakit jantung dan terlepas 3 kali janji temu di Institut Jantung Negara. Saya sebagai staff nurse, saya tahu keadaan mak saya macam mana. Cara pemakanan, kena jaga ubat. Lepas tu ubat dekat sana beli pun costing juga kan. Sebab ubat yang makan untuk jantung bukan murah. So bila 3 kali minta postpone, sebenarnya pihak AJM pun macam curi lah kenapa semua. So bila saya cakap mak tak dapat nak balik sini, dia orang faham. So dia orang bagi lagi. The next day ni dia cakap minta sangat mak kira macam manalah tolong buat bagi mak datang juga. So bila dengar 194 tu kata mak kira antarabangsa ni boleh buka kan, kita orang jadi macam happy lah. Dan tak sangka juga saya kena tarikh yang saya cuti kerja malam kan. So bila balik tu memang habis kerja tu terus balik sini, itulah tunggu. Sementara itu, bagi Siti Zubaidah pula mengakui amat merindui 3 orang anak dan 5 cucunya. Malah dia tidak tidur sepanjang malam bagi memastikan segala keperluan dokumen disiapkan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan kedua-dua negara. Kira malam tu tak tidur lah. Duk cek surat-surat ni, duk tengok sampai kata takut. Tak, pergi buat surat doktor, pergi cek COVID. Dengan kata cek my sejahtera dalam telefon. Memang tak mau bisa. Tak mau. Sebab mak memang duduk dengan saya. Tak ada lah kan, mak ayuh tak ada. Ni kali lah ni pergi mak tak ada. Ni tak ada lah, tinggal adik beradik tak apalah. Dia pun boleh mayalan.